Korvet kelas Tuo Chiang atau Sungai Tuo adalah kelas korvet yang memiliki kecepatan hingga 45 knot atau 83 km/jam, kapal multimisi dengan karakter siluman yang dirancang untuk Angkatan Laut Taiwan. Memiliki kemampuan bertahan dalam peperangan laut dengan memanfaatkan teknologi siluman canggih dan penampang radar rendah, RCS, yang membuatnya kurang terdeteksi oleh radar dan memungkinkannya dikaburkan oleh kebisingan radar latar belakang saat beroperasi lebih dekat ke garis pantai. Kapal ini memiliki desain katamaran penahan gelombang yang panjangnya 60,4 meter, lebar 14 meter dan membawa 41 awak kapal. Kapal ini mampu mencapai kecepatan tertinggi 40 knot dan jarak tempuh 2000 mil laut atau 3700 km. Kapal ini dipersenjatai dengan 8 peluncur rudal anti kapal subsonik Siung Feng 2, 8 peluncur rudal anti kapal supersonik Siung Feng 3, sistem pertahanan jarak dekat Palance CIWS, dan meriam utama Autobreda 7 46 mm.